Jam berapa Pak kejadiannya Pak? Jam berapa tadi? Jam 10 lewat tadi ya? Jam 10. Jam 10 lah. Ada korban jiwa Pak ya? Enggak ada. Enggak ada ya, alhamdulillah. Enggak ada. Ya teman-teman ya, telah terjadi kecelakaan gerbong kereta ya. Menumbur sebuah mobil truk ya. Ini mobil ya. Masuk pati dah mago. Mago pesan lagi. Ekstra. Ya, mesin mobilnya copot nih. Dan ya. Ini mobil Fuso muatan semen ya. Ini kalau mobilnya kemana ini? Iya dek, kalau mobilnya mana ini palanya? Nah ini bagian mobilnya nih teman-teman nih. Parah. Kak, rame buset di atas. Coba potong aja tuh. Sama ada kena prank. Itu palanya tuh Mas tuh. Geret. Oh di sana ini yang ini ya, cukup bannya ya, kereta ini. Ya. Lama terus. Ini sampai keseret berapa meter ini Pak ya? Dari mana Pak? Dari depan tadi? Dari sini. Oh. Sampai sana kira-kira ada 400 meteran. 400 meteran ya keseretnya? Ke sana ya. Tapi supirnya gimana Pak? Loncat katanya. Supirnya loncat? Iya. Selamat berarti ya? Iya. Alhamdulillah. Ada yang menjaga pintu tadi, remnya blong, dashboard udah lewat kepala, jadi mobilnya ini ngantem sendiri. Oh, mobil yang ngantem ini, iya, kereta ya? Iya, ngantem kereta. Oke, oke. Kata yang jaga perlintasan tadi ngobrol. Iya, iya. Semennya. Iya. Bisa sampai jembatan sih, Pak. Kereta. Kalau cuma gini mah nanti tarik ke karang, tarik ke panjang ya paling 5-6 jam. Bang, wis hilang bibit. Nah, ini keadaan kepala mobilnya ya, teman-teman ya. Sampai hancur. Ya alhamdulillah supirnya selamat ya. Enggak ada korban jiwa ya. Dan ini keretanya juga nih ya. Gerbongnya sampai keluar jalur ya. Nah, sampai terbalik. Oh guys, tanganku terluka guys. Kenapa guys? Loh, kenapa ini? Kena besi di situ tadi. Waduh. Ini kempes guys. Kempes. Nah, ini bagian kereta gerbongnya ya. Terbalik seperti ini teman-teman nih. Pakai keren. Sampai keseret itu ya, pala mobilnya ya. Hancur. Itu nanti portalan lagi hancur. 3, 4 rangkaian. 5. Terus 1, 2,